Ya pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan safari Ramadan perdana dan silaturahmi bersama masyarakat di Masjid Baitur Rahman, Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo. Bertempat di Desa Kunangan, Desa Taman Rajo, kegiatan safari Ramadan merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ke masjid-masjid di desa yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati Muaro Jambi dan rombongan melakukan buka bersama dengan jamaah masjid dan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan salat maghrib, salat isya, dan salat tarawih serta witir bersama. Usai menjalankan salat tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan acara safari Ramadan. Disampaikan oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan safari Ramadan, tentunya pemerintah akan terus berupaya untuk hadir dan langsung mendengarkan kegiatan masyarakat, baik tentang perbaikan jalan dan infrastruktur yang lebih layak untuk dilalui setiap harinya, bertujuan untuk terwujudnya Kabupaten Muaro Jambi bergerak mantap. Saya memastikan bahwa ini adalah safari Ramadan pertama dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini kami bagi tim, saya sendiri sebagai bupati memimpin langsung di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo. Pesan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Kunangan tetap menjalin tali silaturahmi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. PJ Bahyuni Deliansyah juga mengimbau kepada masyarakat untuk memperbanyak amal ibadah seperti tarawih di masjid dan musola serta tadarus Al-Qur'an sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Bupati Muaro Jambi juga memberikan bantuan uang tunai senilai 10 juta rupiah untuk Masjid Baitur Rahman. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.